sudah berbunga. Ini sebuah kepuasan tersendiri, pelihara dari kecil dan akhirnya berbunga. Mungkin untuk sebagian orang, beli aja yang sudah berbunga. Tapi bagi saya, halo, selamat pagi para pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar anggrek kalian hari ini? Saya berharap anggrek Anda subur dan berbunga lebat. Oke, di video kali ini saya lagi senang sekali ya teman-teman, karena anggrek yang dulu saya tanam dari kecil sudah berbunga. Ini sungguh luar biasa, bagi saya sungguh luar biasa, karena menantikan proses dari kecil sampai tumbuh berbunga, dan ini hebatnya tidak begitu lama langsung berbunga. Ini di video yang dulu membuat pohon anggrek, salah satunya sudah berbunga, sungguh luar biasa. Ada kepuasan tersendiri bagi saya, sungguh luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang, wah ngapain susah-susah melihara dari kecil, lama nanti paling ya berbunganya setahun dua tahun. Tapi ini saya suka prosesnya, proses dari kecil, ditunggu, disiram, dan akhirnya berbunga. Waduh, walaupun bunganya tidak banyak sih, cuma ya ada kepuasan tersendiri, senangnya minta ampun. Ini dari beberapa anggrek yang saya tanam, ini salah satunya yang sudah berbunga. Ini habis hujan semalam ya teman-teman, jadi anggrek ini bukan disemprot, tapi tadi malam hujan jadi kelihatan ada bintik-bintik air di anggreknya, dan ini daunnya juga basah kena air. Ini kayak ada embun, ada percikan air, ini dari hujan semalam. Cantik kan? Nah, seger, segar sekali. Untuk batangnya cukup subur, daunnya juga lumayanlah, dan akarnya sudah banyak yang menempel mengikat di batang pohon ini. Batang ini sudah banyak yang menempel. Lanjut, ini ada tunas ya, semoga tunasnya tumbuh subur dan akhirnya berbunga. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, tombol suka, dan semoga bermanfaat. Salam bahagia.